mari kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Oke, ketemu lagi di New Family 100. Penontonnya bagus. Ya, baik, sangat luar biasa sekali. Di sini ada dua keluarga yang sangat istimewa. Bintang tamunya adalah selebriti. Karena dua keluarga ini bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi salah. Nah, tidak usah berpanjang lebar. Langsung aja kita panggil keluarga dari Poppy Sofia. Mas Sofi. Bawa siapa saja ini? Malam ini aku bawa mamaku tercinta. Luar biasa. Mamanya ini. Mama lambaikan tangan ke kamera. Dan di sebelah mama ini ada adik aku yang lumayan ganteng, Dede Norman. Di sebelah aku ada teteh aku yang paling cantik, Teteh Hera. Dan di sebelah aku juga ada abang aku yang paling ganteng sedikit, Bang Jawa. Sorry. Dan sampingnya adalah calonnya Hera nih. Calon pembantunya. Baik, langsung aja kita panggil keluarga penantang, yaitu keluarga Bedu. Apa kabar Mas Bedu? Ini bawa siapa saja ini? Ini saya bawa keluarga saya semuanya. Oh, ternyata jadi masih punya keluarga ya? Jadi bapak saya punya adik. Iya, iya. Nah, adiknya bapak saya itu punya kakak. Nah, kakaknya itu kan bapak saya. Iya, iya. Nah, bapak saya punya anak, itu saya. Oh, luar biasa. Nah, terus kucingnya? Kucingnya kawin sama? Kucingnya kawin sama tikus. Wah, itu jadinya saya. Baik, ya. Baik, sekarang kenalkan keluarganya siapa aja nih. Halo pemirsa, saya Bedu. Saya bawa sepupu saya yang pertama ini ada Wisdom. Halo. Ada Joshua. Ada Ali. Sukron. Nah. Ini maaf nih, ini Joshua yang nyanyi obo-obo itu bukan? Bukan, ini kan modelnya Mas Tukul. Bukan, berarti yang bukan yang ngobo-ngobo itu bukan ya. Bukan yang ngobo-ngobo. Baik, langsung aja kita bermain untuk bapak pertama. Orang pertama, mari bermain. Oke, masuk ke bapak nilai tunggal. Luar biasa nih ya. Mbak Poppy ini adalah nominasi festival film sangat luar biasa 2007. Itu filmnya apa itu Mbak? 2007 itu aku masuk FFI itu untuk mengejar mas-mas film pertamaku. Luar biasa. Terima kasih. Kamu juga ya? Sama. Kopi filmnya mengejar mas-mas, aku sequelnya. Apa itu? Mengejar mbak-mbak. Masih kalah ya sama film saya yaitu Avatar 2. Luar biasa. Avatar ya. Yang jadi makhluk hutannya itu ya? Iya, yang ada telinganya gini, yang ada ekornya itu. Baik, kalau Mas Bedu ini adalah hobi futsal, waktu SD dia enggak suka dikasih uang jajan sama orang tua. Sedih. Karena kondisinya sangat memprihatinkan. Dia bergaul bukan sama teman-teman, sama pohon-pohon di sekelilingnya. Tapi begitu dia pulang sekolah, dia bawa uang jajanan dicurigai sama orang tuanya. Ternyata dia orangnya cerdas. Jadi yang ngasih duit itu yang bikinin sontekan sama Mas Bedu. Ya begitu Mas Bedu. Iya. Ternyata pinter kamu sekolahnya. Ya.
Ibu bapak gak punya duit, sekolah gak dikasih uang jajan, tiba-tiba pulang bawa jajanan. Orang tua curiga, duitnya mana nih nyolongnya? Enggak. Minta-minta. Ngerjain PR teman, minta-minta. Kalau minta-minta dapetnya 25 juta dong. Iya. Udah mau dipulangkan. Udah pulangin ya. Udah pulangin, dia untuk beli kambing sama sapi. Ya itulah luar biasa. Baik. Siap. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Sana dong ngadap ke arah. Ewel. Enggak dong. Pertinyi ini. Pertinyi. Pertanyaan. Itu kalau di pertanyaan itu di acara-acara yang TV-TV tetangga. Ini ada TV-TV internasional. Pertinyi. Ini. Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Dari Mbak Popi. Meledek. Hah? Meledek. Meledek. Gimana kalau meledek orang? Dan meledek. Apakah meledek termasuk top survei urutan teratas? Kita lihat. Meledek. Survei membuktikan. Top survei. Meledek. Wow. Top survei. Mau bermain apa dilempar? Bermain. Oke, Mas Bedu monggo silakan dulu ngeledek dulu sama teman-temannya. Untuk Mbak Eni nih, pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Kepedesan. Jadi habis makan cabai kurang pedes, akhirnya ambil sandal dipukulin ke kepala. Lebih pedes lagi ya. Apakah kepedesan ada di urutan di atas ini? Survei membuktikan kepedesan. Wow. Nih keluarga cerdas nih ya. Ya, beda ya keluarga cerdas ya. Keluarga cerdas beda ya. Enggak, nanti siapa tahu ya, kita kan enggak tahu. Tuhan mengizinkan yang mana yang jadi pemenangnya, ya. Kita lihat ya. Nanti kan kelihatan yang cerdas mana kelihatan. Untuk Mas Norman Kamaru. Jaya. Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Haus. Burung ya, haus. Haus sekali ya. Haus. Haus sekali ya. Haus ya. Itu atau rumah itu. Haus. Sudah. Serba membuktikan. Ya. Untuk Hera Arwana. Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Di foto. Seperti apa misalnya aku yang foto nih. Yang foto saya mama ya. Yang foto saya mama. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Survive. Buktikan. Di foto. Keluarga Mas Bedu. Keluarga Mas Bedu dirembukan ya. Mas Ivan ini harus bisa menolong keluarganya ini. Satu lagi nanti bisa kerebut sama keluarga yang gak jelas ini loh. Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Di dokter gigi. Periksa gigi. Minimal 6 bulan sekali, lebih cepat 3 bulan sekali. Jadi biar bau mulutnya itu kalau ngobrol kayak aroma bayi gitu ya. Bayi setan. Ya bayi orang lah. Halo. Ya. Periksa gigi, kita lihat. Serba membuktikan. Wah. Keren. Berpendidikan beda. Keren. Ayo Mbak Popi ini. Ya. Ini jangan sampai kecolok sama keluarga gak jelas loh gitu. Ini kalau sampai ini deng-dong, ini ambil nyuri, berarti nilainya kecuri nanti ya. Oke. Hello! Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Makan es krim. Makan es krim. Makan es krim ya! Hello!
Gimana? Kalau kamu gak makan es krim ya, makan apa itu? Iya. Gendong. Oke, kita lihat makan es krim. Survei membuktikan. Wow. Mantap. Enak ya, keluarga cerdas tuh jajak ngobrol enak. Terus jawabnya juga akurat. Kalau kita mas? Aku gak ngomong. Biar yang menilai itu orang-orang yang sama dengan. Dari Mbak Eni. Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Satu. Dua. Apa ya? Tiga. Abis. Dari sana dulu. Ini belakangan dong ya. Ini komandannya ya. Nanti jika nyontek teman-temanmu. Untuk sukron ini. Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Mencicipi masakan. Mencicipi masakan. Luar biasa. Gak nyangka ya. Kelihatannya kayak kuskus tapi kalau ngomong cepet banget. Kuskus itu orang yang pendiam, naik pohonnya cepat-cepat. Tapi begitu jawab, luar biasa. Mencicipi masakan. Kalau Mas Ali. Pada saat apa orang menunjukkan lidahnya? Capean. Capean. Nah. Emang orang kayak burung dara, Pak? Capean. Kayak anjing dikejar-kejar orang, capean. Apa Mas Joshua, pada saat apa orang menunjukkan lidahnya? Ciuman kali ya? Ciuman. Masih masuk akal, masuk akal. Ini berarti, wah ini lagi-lagi pecinta ini. Dari Mas Wisdom nih. Pada saat apa orang menjulurkan lidahnya? Kepahitan. Kepahitannya. Oke, luar biasa. Ya kayak lihat, aku lihat kamu itu udah kepahitan banget. Mas Bedu, mau jawaban sendiri atau meniru dari keluarganya yang... Gak jelas. Saya punya jawaban sendiri. Iya, dari siapa ini? Kira-kira apa jawaban saya? Keasinan. Keasinan. Wow. Wow, wow, wow. Apakah keasinan ada di atas dan mencuri nilai yang dikumpulkan oleh keluarga dari Mbak Poppy Sophia? Ya, kita lihat aja. Keasinan, ya. Ukurannya di sini. Kalau ini ada berarti kamu keluarga cerdas. Kalau ini enggak ada ya apa yang dikatakan oleh orang-orang benar. Oke. Keasinan. Survei membuktikan. Keasinan. Sudah terjawab, ternyata mana yang cerdas dan mana yang enggak cerdas ternyata. Dan sudah terbukti ya. Sekarang kita buka, penasaran pemirsa New Family 100, kita lihat aja di rumah maupun studio. 5. Enam. Wow. Itu ada mungkin di orang mengatakan gitu, tapi top survei 100 orangnya mungkin... Ini yang minoritas mungkin. Nah, ya, skor sementara dari keluarga Mbak Poppy Sophia 82. Dan dari keluarga Mas Bedu adalah... 0. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Kenapa pengantin lanjut? Loh, istri saya tuh mau gaya pre-weddingnya jadi Pulau Christmas. New Family 100. Skor sementara dari keluarga Poppy Sophia adalah 82. Dari keluarga Bedu adalah
nol. Kosong. Baik, kita panggil orang kedua. Mari bermain. Oke, sekarang masuk ke Bapak Nira Tunggal. Bu Heni ini pernah kejebur got saat kondangan. Karena parkir mobil dekat sekali. Gimana nih, mobilnya apa Bu Heninya nih? Terlalu pinggir parkirnya, pas taunya gak ininya, gotnya jebur gitu. Jadi pas turun masuk ke got. Mbak Heninya sendiri yang masuk ke got apa mobilnya? Masuk ke got. Sakunya, kakinya satu. Berarti kembali asal lagi dong itu. Oh iya, Mas Wisdom ini, Mas Wisdom ini lahirkan anak pertama, seneng banget lihat prosesnya. Ya. Gimana tuh prosesnya, gimana tuh? Ya pas melahirkan ya saya tempat di sebelah dokternya itu pas melahirkan. Berarti kamu tega sama anakmu dong. Loh. Ya begitu lihat bapaknya pernah nangisnya pernah kejer-kejer tuh. Ya. Nangisnya biasa, oh ya lihat bapak, wah, tapi gak apa-apa, itu udah terbiasa ya sampai sekarang kan. Udah ngeliat bapak gak nangis lagi ya. Alhamdulillah. Iya, lama-lama terbiasa. Ya kayak Mas Susi kemas tukul aja gitu. Sampai sekarang istrinya belum kilap, atau belum sadar. Kan tak bahasain mantra terus. Kalau mantra saya terlambat, dia tahu loh aku punya suami kayak seperti ini. Kaget ya. Oke, baik. Mari bermain. Kami telah mensurvey 100 orang. Ada 6 jawaban teratas di papan. Sering. Nah, oke, siap ya. Pertinyi ini. Oke, kalau cara lain pertanyaannya. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Dari Mbak Eni dulu. Di pinggang. Pinggang. Foto, 1, 2. Oh, 1, 2. Yeah, oh iya. Di pinggang, apakah di pinggang? Termasuk top survei. Kita lihat. Survei membuktikan. Pinggang. Wow. Mari bermain apa dilempar? Oh, bermain. Oke, Mas Bison. Mas Norman ini. Ya. Sana belum, Bu. Mas Norman. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Pipi. Gimana? Oh, 1, 2. Kan banyak banget. 1, 2. Kayak saya liber malahan ya. Pipi. Ya, kita lihat. Survei membuktikan. Pipi. Wow. Mbak Hera. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Di depan. Gimana? Di depan ya. 1, 2, 3. Ya, di depan. Survei membuktikan. Mas Ivan, bantu Mbak Ira nih. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Mas Ivan, kalau difoto tangannya letakkan di mana biasa? Di atas paha. Di atas paha, misalnya gimana? Kalau duduk. Oh, kalau fotonya duduk ya. Kita lihat aja, di atas paha. Survei membuktikan. Penolong ya. Oh, kalau fotonya duduk ya. Lepas sudah pengantenan gitu ya, luar biasa. Pernah Pak pengantin Mas Tugu? Siapa ya? Pernah pengantin? Saya. Loh, istri saya itu kok mau gaya pre-weddingnya jadi Pulau Christmas saya. Orang-orang pakai pesawat, pakai helikopter pribadi, kalau saya berenang sama istri saya. Malah enggak sampai diantar makan hiu. Tak popin. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Di kepala seperti apa? 1, 2. Ya, kita lihat di kepala. Survei membuktikan. Kepala. Keluarga dari Mas Bedu, silakan untuk berkompromi ya, untuk mencuri nilai kalau ini jawaban bisa atau tidaknya kita lihat aja. Kamu kompromi apa mau gigit orang? Kok sacet-sacet mau gigit orang? Kayak ular piton kamu.
Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto nih Mbak ini? Monggo. Pak. Ini perut ya? Hah? Di perut. Mana? Di perut. Di perut ini. Dikapanin. Kan begini. Di perut. Bener itu perut bener. Di perut. Kayaknya ada kayaknya, tapi nggak tahu nih, kita lihat. Di perut. Surba membuktikan. Perut. Mas Sugro nih, diem-diem ngerti loh ini. Ngerti duit taruh di mana ini. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Di saku celana depan. Wah. Wow. Cek. Satu, dua. Cekrek. Iya, ada duitnya gak itu? Oke. Ali, 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 Ali. Petinju legendaris loh ini. Wow. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangan saat difoto? Di dengkul. Di dengkul, gimana coba? Satu, dua, tiga. Kalau Mas Ali bilang di dengkul berarti tiap lebaran dia selalu nyium istrinya di dengkul kan. Karena mungkin waktu nikah dia modalnya modal dengkul kan. Loh, Joshua nih. Yes. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Mungkin di dagu. Di dagu gimana? Satu, dua. Ih, gedong lah. Halo. Dari Mas Wisdom nih. Di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Di belakang. Foto ya? Halo Mas Bedu nih, mau jawaban sendiri atau milih teman-teman? Aku, di bagian tubuh mana orang biasa meletakkan tangannya saat difoto? Aku pakai jawaban sendiri aja. Apa? Di dagu. Di dagu. Di dagu. Apakah jawaban di dagu ada di atas? Kalau ada berarti mencuri nilai yang sudah dikumpulkan dari keluarga Mbak Poppy Sofia. Ya, kita lihat aja. Di dagu. Survei membuktikan di dagu. Ternyata bisa mecah telur. Kita buka aja, kita buka aja. Empat. Bibir. Rambut. Bibir sama rambut. Bunda. Enam. Ya, mau, mau tendangan bebas. Iya, iya. Baik, skor sementara dari keluarga Poppy Sofia 82. Keluarga dari Bedu 45. Jangan kemana-mana, tetap di New Family 100. Pas ngebut, dari berani turun. Dan mesti yang turun bukan kakinya, dan kepalanya dulu-dulu. Pemilih 100. Baik, skor sementara keluarga dari Poppy Sofia 82. Keluarga dari Mas Bedu 45. Baik, untuk dua keluarga yang bahagia, ini ada kabar baik untuk dua keluarga. Kalau ini sampai ada yang jawab bisa dengan bunyinya berbeda dengan seperti biasanya, akan mendapatkan uang tunai 1 juta rupiah. Siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, wolu, songo, sepu. Oke, baik, kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Wow. Oke, kita masuk Bapak Nilai Ganda. Luar biasa. Pada sore hari ini sangat bahagia karena dari kelompok dari Wali, Mas Apoy, terima kasih. Mas Apo hadir di sini. Apo, Apoy kabarnya ya. Mas Norman ini anak manja. Anak manja. Kalau kamu durhaka. Sangat suka sekali dengan games. Wah, kalau main game mesti kemana anak saya rame itu mesti. Anak saya main games itu nyobain games online yang servernya internasional. Jadi sekalian belajar bahasa Inggris. Wow.
Itu namanya istilahnya sambil menyelam minum es. Minum es teh dari Mas Joshua ini. Pengalaman menarik waktu dibohongin orang, sepedanya diambil. Ini gimana nih kamu tuh pembohong kok dibohongin gimana? Jadi, itu sebenarnya modus sih. Gitu. Ya, jadi pada saat sepeda diambil gitu. Hmm. Jadi di belakang kita bagi rata hasilnya. Oh, begitu ternyata curang ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban di atas papan. Sering. Sering. Pertinyi. Pertinyi. Apa yang orang lakukan jika sopir kendaraan umum yang ditumpanginya ngebut-kebutan? Dari Mas Joshua. Teriak. Teriak, gimana seperti apa? Hei. Teriak. Luar biasa. Ini cuma 5, ini loh jawaban loh. Harus sapu bersih loh. Biasanya itu cuma 12, ini 5 loh. Ini lebih cepat nih. Teriak. Hei. Kita lihat, apakah teriak top survei atau urutan teratas. Survei membuktikan. Karena jawabannya berbeda, janji saya akan mendapatkan uang 1 juta tunai. Ya, benar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bareng-bareng dong. 1 juta. Mas Norman, mungkin masih ada untuk merebut lagi nih. Apa yang orang lakukan jika supir kendaraan umum yang ditemui kebut-kebutan? Menegur. Apakah di atas dari teriak menegur atau di bawahnya? Kita lihat. Survei membuktikan. Menegur. Mau bermain, mau dilempar? Main. Oke, silakan Mas Joshua sana. Oke. Harus disapu ini, cuma 5 ini tinggal 3 lagi. Kalau enggak nanti direbut sama keluarga yang mengharapkan kamu enggak bisa jawab. Ya? Kita lihat Mbak Iran. Apa yang orang lakukan jika sopir kendaraan umum yang ditumpangi kebut-kebutan? 1. Marah. Survei membuktikan. Marah. Oh. Ini Mas Ivan, ini penolongnya Mas Ivan ini. Apa yang orang lakukan jika supir kendaraan umum yang ditemui kebut-kebutan? Turun. Daripada membayangkan penumpang, karena di situ ada tulisannya begitu Mas, utamakan keselamatan supir. Wah. Penumpangnya nggak jawab. Ya makanya harus tahu gitu, ya harus turun dari awal. Makanya baca dulu, tangkap dengan lingkungan. Nah kita lihat, survei membuktikan. Turun. Wow. Luar biasa ya, pas ngebut, dari berani turun. Luar biasa. Ya. Nah gitu ya. Dan mesti yang turun bukan kakinya, itu kepalanya dulu. Ini tinggal 2 loh Mbak Popi ya. Harus disapu bersih nih ya. Tapi masih ada harapan, masih 1 segmen lagi. Tapi kalau ini nilainya tinggi ya susah disusul juga. Berarti kamu pulang dada-dada mengecewakan keluargamu. Apa yang orang lakukan jika supir kendaraan umum yang ditumpangi kebut-kebutan? 1. Lapor. Ke Pak RT. Lapor ke polisi. Maksudnya pengaduan ya, mengadukan ya. Kita lihat. Diadukan. Supaya membuktikan. Wah. Oh, rame lagi rame. Dari keluarga Mas Bedu untuk mencuri rembukan dulu. Ularnya keluarin lagi. Mbak Eni. Iya. Apa yang orang lakukan jika supir kendaraan umum yang ditemui kebut-kebutan? 1, 2. Syukron. Alan Basalan, syukron. Suara tuh, semangat. Apa yang orang lakukan jika supir kendaraan umum yang ditumpangi kebut-kebutan? Ketakutan. Mas Ali. Apa yang orang lakukan jika supir kendaraan umum yang ditumpangi kebut-kebutan? Ketakutan. Joshua? Kaget.
Mas Wisdom, apa yang orang lakukan jika kena lu yang kebut-kebutan? Stop. Yang mau mencuri artinya dia siapa ya? Apa yang orang lakukan jika supir kendaraan umum yang ditemui kebut-kebutan? Niru keluargamu atau punya jawaban sendiri? Ya, paling saya ambil jawaban dari mereka. Ketakutan. Istighfar, ya Allah, astagfirullah. Ketakutan. Nih. Apakah ketakutan akan mencuri nilai yang sudah dikumpulkan dari keluarga dari Mbak Poppy Sofia? Gimana penonton? Kecuri atau tidak? Kecuri ya, kita lihat. Ketakutan. Survive membuktikan. Ayo Pop. Tadi gak masalah, masih di bawah 200, masih bisa menyusul. Baik, sekarang kita buka saja apa sebenarnya. Dua jawabannya. Wow. Tiga. Pegangan. Baik, sekarang sementara dari keluarga Mbak Poppy 174. Keluarga Bedu 45. Siapakah nanti akan maju Bapak selanjutnya di segmen selanjutnya untuk mengambil jackpot 50 juta. Dan kemana-mana tetap dari New Family Strato. Baik, skor sementara dari keluarga Poppy Sofia 174. Keluarga dari Mas Bedu 45. Baik, langsung aja kita bermain orang keempat. Mari bermain. Oke, kita masuk ke Bapak Nilai Ganda. Oke. Mbak Era, ini pengalaman kecelakaan mobil nabrak di tol Cengkareng sampai patah tulang bahu dari 5 orang, 3 orang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi. Hobinya adalah taekwondo. Waduh, subhanallah. Tendangan tujuhnya, tendangan paculnya luar biasa. Udah sampai dan satu. Luar biasa. Pernah melawan, menang atau kalah, antara menang kalah banyakkan mana? Dari 26 pertandingan, 2 yang tidak dapat medali. Wow. Tapi pernah kepukul juga, kena juga ya? Sering ya? Di mana yang biasa sering kena pukul? Dari atas sampai bawah. Waduh, kalau aku seluruh lawannya aku mendingan kalah aja deh. Mendingan saya sering dipukuli lah ya. Tapi dengan pukulan-pukulan senyuman, dengan pukulan kelembutan lah ya. Dari Mas Ali nih. Mas Ali ini pernah dibohongin waktu sunat. Oh, disunat juga toh Mas Ali. Untuk menjaga kebersihan harus disunat Mas Ali. Itu diajak jalan-jalan taunya disunat. Ini gimana ceritanya? Ini ceritanya gimana? Ini lucu, ini lucu. Hadap kamera enggak apa-apa biar itu waktu kecil aja, Mas. Ya. Diajak jalan muter-muter dibeliin mainan, tiba-tiba abis deh. Diganti sarung. Ceritanya gimana, digeret apa? Iya, dipaksa ke dokter gitu karena aku takut emang. Oh. Umur berapa itu? 17 tahun ya, Pak. Wah, sudah. Iya, tinggal. Ah, berarti kalau untuk 17 tahun pakai gunting rumput. Kelek. Kemarin malah lebih parah lagi, Mas. Ya. Pakai gunting kuku. Kasih umur setahun masih enak bisa ramein gitu. Nah, kalau sudah 17 tahun ya ribut terus gimana sih terus? Dokter? Ya udah selesai. Sembuh ya, 3 hari paling sembuh. Kalau zaman sekarang kan 3 hari udah pakai celana. Kalau dulu kan sampai seminggu sampai juga. Pakai kelapa sini ya, Mas? Iya, pakai kelapa.
Terus dikipasin ya, dikipasin orang tua. Orang tuanya lebih ngantuk duluan, blek jatuh. Ini. Baik, itulah pengalaman. Itu yang lalu, biar berlalu ya. Baik. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4. Empat jawaban teratas di papan. Ini harus cepet-cepet nih. Biasanya 5, ini 4, coba bayangin. Pertinya ini. Oh, kita lihat aja 4. Sering. Nah, ini cuma 4, ini harus cepet-cepet nih nyapetnya nih. Karena 4 itu ditolong oleh 5 bet ya, masuk ke selanjutnya. 50 juta udah lihat kita loh. Iya. Pertinya ini. Aktivitas apa yang membuat mulut cepat lelah? Mbak Era. Makan pemain karet. Ternyata ketahuan. Ternyata Riko ceper juga kayaknya. Nah, kita lihat. Permen karet, sudah membuktikan. Wah, makan. Mas Ali, masih ada kesempatan untuk mengungguli nilai teratas nih. Aktivitas apa yang membuat mulut cepat lelah? Banyak berbicara. Banyak ngomong. Kayak saya ini ya. Banyak ngomong, lelah. Tapi nggak lelah karena dapat duit, toh. Ya, kalau dapat duit lelah ya berarti nggak ngomong-ngomong loh. Atau bahasa Inggrisnya adalah too much talk. Bahasa Indonesia banyak cincok, sana banyak bengkok. Kita lihat apakah mengungguli dari Mbak Era, maka sudah membuktikan. Mau bermain Pak Dirman? Main. Gak nyangka ya Mas Ali ya. Ini tinggal 2 lagi loh ya. Sampai ini kesusul. Waduh, tinggal nanti jumlahnya mana yang paling banyak ini. Luar biasa, gak nyangka ya. Kuliah juga ya Liga Muli? Kuliah. Gak nyangka. DO apa lulus? Beli jasa. Hari gini beli jasa, kayak zaman dulu sering ditawar-tawarin saya. Joki, janganlah, mendingan natural lah Pak Murni, makanya rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Pengen kaya ya nabung, pengen pinter ya belajar. Bener gak Mas Ali? Alhamdulillah. Khair, syukron. Aktivitas apa yang membuat mulut cepat lelah? Meniup balon. Nih. Diem tapi akurat ya, masuk akal semua yang dijawab ini ya. Balon gas apa balon? Meniup balon, kita lihat. Serba membuktikan. Mungkin dari 100 penyerpe ini mungkin satu orang itu yang sama dengan Mas Sukron. Tapi orang itu langsung dibawa ambulan. Gitu. Aktivitas apa yang membuat mulut cepat lelah? Ketawa. Luar biasa. Pinter banget itu, pinter. Lihat. Ya. Kita lihat aja. Ketawa. Apakah ketawa ada di atas? Dan lihat. Serba membuktikan ketawa. Wah. Keluarga Mbak Poppy banyak berdoa, karena ini berdoa jelek boleh sama keluarga ini. Ini kalau ini sampai menyapu semua, mungkin kalau dikalikan 2 kan nilai ganda ini. Jadi kalikan 2 masih di bawah kamu kayaknya. Kamu harus banyak prihatin juga sih. Ya memang nasibmu, Tuhan mengendakinya seperti itu. Ya. Mas Wisdom. Aktivitas apa yang membuat mulut cepat lelah? Menangis mungkin. Wah, luar biasa. Ini luar biasa. Wah.
apakah menangis akan menyapu bersih semua jawaban atau tidak? Menangis. Surpa membuktikan. Masih ada satu lagi keluarga dari Mbak Sopopi, merebuk-rebuk dulu. Mas Joswani. Yes. Aktivitas apa yang buat mulut cepat lelah? Bernyanyi. Bernyanyi. Wow. Meratap hati, aku menangis ditinggal pergi. Apalagi nyanyi-nyanyi serius saya. Oke, bernyanyi. Super membuktikan. Hera sama saya sini, Hera. Luar biasa, luar biasa. Ini kita lihat film yang akan datang ya. Judulnya Dua Nyinying Bersahabat. Film ini akan menjadi box office di Cinema Prancis. Luar biasa. Luar biasa dari keluarga Mas Bedu. Ya, skor akhir dari acara yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa di seluruh alam semesta. Ya. Skor akhir dari keluarga Poppy Sofia ada 174. Dan keluarga dari Bedu 219. Mohon maaf dari keluarga Mbak Poppy Sofia ya, ini. Kalau ada tutur bahasa yang kurang berkenan perilaku saya mohon maaf. Anda boleh dada-dada ke saudaranya. Dan keluarga dari Mbak Poppy Sofia membawa pulang uang Rp1.740.000. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dari keluarga Mas Bedu, siapa yang maju ke babak selanjutnya? Dua orang, silakan dipilih. Bedu sama Joshua. Joshua sama Mas Bedu. Keluarga Mas Bedu akan menyapu top survei akan mendapatkan 50 juta atau hanya 200 poin. Atau di bawah 200 dikalikan 10.000. Ikuti terus New Family 100. Jangan stop. Ini sebel deh. Oke, masih di New Family 100. Penontonnya luar biasa, terima kasih. Makasih, Pak. Baik, saya sudah bersama Mas Joshua. Di belakang ada Mas Bedu sedang mendengarkan musik. Gak bisa mendengarkan kita dan gak bisa melihat kita. Dan Mas Joshua kalau nanti bisa menyapu top survei semua akan mendapatkan 50 juta rupiah. Okay. Dan hanya mengumpulkan nilai 200 akan mendapatkan 10 juta. Yep. Ya. Dan dipersembahkan oleh ini hadiahnya nih, 10 jutanya nih. Let's play to the next level. Oke, okay, udah siap? Siap. Oke, okay, kita bermain di babak hadiah utama. Oke. Okay. Okay. 5 pertanyaan, 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Yeah. Dan kalau masih ada waktu, saya ulang kembali. Dan 15 detik di papan string. String. Siap? Siap. Oke. Okay. Benda apa yang biasa dibunyikan pedagang keliling? Trompet. Kata apa yang biasa mengikuti kata kolong? Jembatan. Olahraga apa yang menggunakan tongkat? Baseball. Sebutkan sesuatu yang berantakan jika tertiup angin. Rambut. Benda apa yang agak... Awal tadi ya, agak-agak lambat ya. Mas Joshua, tadi gimana menurut Mas Joshua? Bisa nyapu semuanya enggak? Mudah-mudahan bisa. Ya, tapi ada yang ketinggalan tadi ya. Satu ya. Oke, enggak apa-apa. Tapi optimis terus ya.
Oke. Okay. Benda apa yang biasa dibunyikan pedagang keliling? Tadi jamnya apa? Trompet. Kita lihat. Terompet. Terompet. Metro. Survei membuktikan. Oh. Ada yang lain ya. Oke. Okay. Kata apa yang biasa mengikuti kata kolong? Tadi jamnya apa? Jembatan. Jembatan. Survei membuktikan. Wow. Awal yang baik. 29 ya. Jembatan di kolong jembatan. Ya, teman-teman saya rumahnya di situ ya. Sekolahnya di situ, rumahnya di situ ya. Kebanjiran juga di situ ya. Olahraga apa yang menggunakan tongkat? Tadi jamnya apa? Baseball. 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 Best way. Baseball. Survei membuktikan. Wow. 11 ya. 46. Jadi kalau 200 tinggal kurang 154. Ya kan? Oke okay, ya. Sebutkan sesuatu yang berantakan jika tertiup angin. Rambut. Rambut. Yang di atas apa di bawah? Yang di tengah. Yang di tengah. Kepala rambut. Kalau di atas kepala namanya ra. Di atas mata namanya a. Di bawah mulut namanya ja. Di bawah dada namanya rumput laut. Baik, kita lihat. Rambut. Rambut. Survei membuktikan. Wow. Luar biasa. Ketolong di sini dirimu. Benda apa yang gagangnya terbuat dari kayu? Tadi enggak terjawab ya. Kita lihat aja. Kita lihat saja. Kita lihat saja. Lihat saja. Oh. Terima kasih Mas Joshua. Jadi poinnya 88 nanti ya. Kurang 112. Okay. Luar biasa. Ya. Baik, kita panggil Mas Bedu. Jadi saudara Mas Bedu, Mas Joshua sudah mengumpulkan poin sangat luar biasa. 88 nanti kurang bagus banget. 112. Oke. Okay. Bagus pekerjaan buat saya lagi tuh. Luar biasa ya. Berarti kamu dikasih lapangan pekerjaan Mas saudara ya. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi tet berarti kasih jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas. Dan kalau masih ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan sering. Sering. Siap? Siap. Oke, siap gerak. Oke. Benda apa yang biasa dibunyikan pedagang keliling? Klakson. Kata apa yang biasa mengikuti kata kolong? Jembatan. Saya yang lain. Meja. Olahraga apa yang menggunakan tongkat? Hoki. Sebutkan sesuatu yang berantakan jika tertiup angin. Daun. Benda apa yang gagangnya terbuat dari kayu? Sapu. Ah, bisa. Nah, sini. Bisa. Nanti lihat aja. Luar biasa Mas Bedu ya. Bisa menyapu semua jawabannya ya. Kita lihat buktinya ya. Benda apa yang biasa dibunyikan pedagang keliling? Jadi jawabnya apa? Klakson. Klakson. Maaf kalau klakson itu jualan apa biasanya? Ada di komplek saya tuh tukang bubur sekarang pakai motor. Iya, terus? Tet-tet, bubur-bubur, tintin, bubur, ada. Itu daerah kamu, kalau daerah yang lain gak pakai kayak gitu kan ya. Harusnya sih piring, kentongan gitu ya. Iya, betul ini ya ini. Baik, klakson. Son klak. Son klak. Klak. Son. Survei membuktikan. Wow. Berarti masih ada benar. Soalnya tukang gas juga kan berubah gitu. Oh. Tentet gas-gas gitu. Oh gitu. Gas dari atas bawah. Bawah. Bawah bunyinya apa? Dut-dut pret, pret-pret dut. Ya, baik. Apakah klakson termasuk top survei? Kita lihat survei membuktikan. Piring top survei. Piring atau mangkok. Wow. Top surveinya adalah kentongan. Baik, jadi mohon maaf untuk keluarga dari Mas Bedu untuk 50 jutanya angus ya. Jadi kalau top survei sampai 5 tuh 2, 3, 4, 5.
50 juta. Ini hanya ada kesempatan 10 juta. Kata apa yang biasa mengikuti kata kolong? Nanti jawabnya apa? Meja. Meja. Table. A table. A tie. Tadi pengen jawab wewe. Oh, wewe kolong. Kolong wewe. Oke. Sebe membuktikan. Meja. Wow. Bagus. 21. Luar biasa. Jadi kalau 200 tinggal ngumpulin 83 ya. Baik, olahraga apa yang menggunakan tongkat? Tadi jawabnya, oh iya. Kan sudah enggak anu angus ya, top survey bahasanya aja. Top survey-nya adalah jembatan. Oke. Okay. Jembatan. Olahraga apa yang menggunakan tongkat? Tadi jawabnya apa? Hoki. Hoki. Ki? Hoki. Masa peki. Peki. Hoki. Okay. Aduh, Mas Duto pelan-pelan dong. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah... Stick. Goal. A goal. Jadi kalau... Harusan golf, tadi mau jawab golf. Tiger Woods itu kalau main golf sama saya, itu luar biasa. Mainnya di mana, Mas? Saya? Sama Tiger Woods? Iya, di belakang rumah aja. Ya, cuma... Yang masuk bolanya apa sticknya? Aduh, sticknya yang masuk. Masuk dong, kemana? Iya. Hahaha, kenceng-kenceng. Kan main golf pasti bola ke lubang kan? Iya, iya. Lubangnya mana? Lubang yang bawah, Mas. Masa lubang golf di atas? Iya, iya. Masa lubang golf di atas. Kalau di atas panjang namanya. Iya. Sebutkan sesuatu yang berantakan jika tertiup angin. Jawabnya apa? Daun. Salah. Daun. Daun pintu sama daun telinga kena anginmu. Daun touch me. Don't stop me. Jangan sentuh aku, beduk. Don't stop. Sebel deh. Hello. Daun, grup band. Onda, survei. Buktikan. Wow. Jadi kalau 200 tinggal 64. Top surveinya adalah rambut. Benda apa yang gagangnya terbuat dari kayu? Jawabnya apa? Sapu. Sapu, sisirik. Nenek sihir. Iya, nenek sihir. Sapu. Pusa. Sapu. Baik. Survei membuktikan. Wow. Top surveinya adalah pisau. Pisau. Luar biasa. Baik, keluarga dari Mas Bedu sini. Baik, total hadiah dibawa pulang adalah Rp3.730.000. Cinta yang akan terus bertambah dan tidak akan pernah habis adalah cinta dari keluarga kita sendiri. Yang mau ikutan New Family 100 silakan datang sini, masuk TV, pulang bawa dia dan mengurangi dosa. Ikuti terus New Family 100.